Halo teman-teman, balik lagi sama Guru Pacil dan di video kali ini gue bakal bagiin game Mugen One Piece teman-teman. Karena setelah kemarin gue upload Mugen yang Dragon Ball, ada yang komen, "Bang, coba yang Mugen One Piece, Bang." Oke, jadi di video kali ini gue bakal nge-share Mugen yang versi One Piece-nya teman-teman. Walaupun ini background-nya itu Jump Force, tapi nggak apa-apa, ini tuh karakter One Piece semua, guys. Buat ukurannya ini sekitar 300 MB-an, ini lebih kecil dari yang Dragon Ball. So kita lihat aja apakah banyak karakternya. Oke, seperti biasa ada team play, single play, option, training, credit sama exit. Yang gua suka tuh di sini tuh tombolnya dia pakai ini apa namanya? Pakai apa tuh yang arah-arah ini kayak di stick sama A sama B, guys. Jadi gampang ya. Jadi gampang buat dipencetnya, guys. Oke, jadi di sini kita coba di option. Nah, kalau kalian pengen full screen, kalau nggak salah nih ada di screen mode, terus kalian pilih fill gitu, guys ya. Kalau gua di sini coba yang biasa aja. Tidak di full screenin. Kita langsung coba di team play team versus CPU, guys. Oke, teman-teman, ini ada pemilihan karakternya. Oh, cukup banyak juga ya. Gue kira bakal dikit loh 300 MB. Oke, di sini ada Luffy, di sini ada Chopper, ada Zoro, ada Sanji, ada siapa ini gua nggak tahu. Ada Franky, ada Akainu, ada Aokiji Akainu, terus Blackbeard, ada Fujitora, ada Admiral, ada juga Kizaru, ada Sabo, ada Shiryu, Kaido, oh Kaido yang naga ya. Terus ada Law. Terus bentar. Dari sini dulu ya. Ada Whitebeard, ada Kaku, ada Hau, ada Gin, ada God Dirajer, ada Kid, ada King, ada Law, ada Oden, ada S, ada Mihawk, ada Law, ada Masman, ada Marco the Phoenix, ada Luffy Gear 4, ada X-Drake, ada Chobi, ada Sengoku, ada Akagami no Sanks, ada Smoke, terus ada Katakuri, ada siapa ini? Bartolomeo, ada Brook juga, sama terakhir ada Tasigi, guys. Ini by the way gue nggak nonton One Piece, jadi karakternya itu gue baca di sini ya, di bawah. Jadi kalau salah-salah mohon maaf karena gue ngikutin di game ini, guys. Oke, jadi di sini gue bakal coba pakai Luffy Gear 4, terus Ace sama Katakuri coba. Musuhnya Zoro, Sanji, sama ini nggak tahu siapa. Oh, ini temennya, guys. Ada armor Titan 3 versus 1, ada Violet sama Zenitsu. Coba Zenitsu deh. Oke. Ini kita tempatnya kita lihat-lihat dulu. Oh, banyak juga. Oke, di sini aja. Oke, let's go. Kita coba pakai Luffy Gear 4. Apakah bagus? Wow, berubah dulu dia. Lawan Zoro. Oke, let's go Luffy. Wah, gila. Ngebus banget ya. Emang kuat, guys. Luffy emang kuat, guys. Kuat banget ya. Oh, palanya bisa panjang juga. Oke, kita coba segitiganya. Arah segitiga. Oh, bawa segitiga begitu, cok. Oke, atas segitiga. Aduh, ini harusnya keangkat. Bakal combo nih. Aduh, susah juga ya. Nice. Coba kita R2-nya. Kok gitu doang ultinya ya? Nah, begitu baru.
damage-nya lumayan, guys. Buat Luffy gear 4 kayak lumayan. Soalnya Zoro-nya jarang nyerangnya, cok. Nah, ini lawan Sanji nih. Kita coba lawan lagi. Aduh, anjir. Nice. Coba kita pakai Zenitsu. Buset, Zenitsu nyasar. Demon Slayer ke One Piece agak jauh ya. Oke. Okay. Let's go, Luffy gear 4. Gue pengen nyoba karakter lainnya nih. Ntar deh, ini kita menangin dulu lawan Sanji. Oke, okay, coba kita ulti lagi R2. Aduh, ketahan, cok. Nah, baru tuh kena. Tadi damage-nya nggak masuk, coy, ulti pertama sama keduanya. Pas di ulti lagi, baru kena. Ini lawan siapa nih? Gue nggak tahu, guys. Oke, kita bikin mati aja. Kayaknya kuat juga dia nih. Gue pengen nyoba karakter keduanya nih. Kita biarin aja, guys. Karena kita di sini udah menang 2-0 nih. Wow, dia kayaknya jurus air ya. Oke. Kita coba. Tadi yang kedua siapa gue ya? Oh, Ace kalau nggak salah. Waduh. Nah, Ace. Let's go. Ngapain tadi Naruto ya? Malah Naruto nya lagi mode itu lagi. Mode sesat gaming. Wah, api-api, guys. Wah, sakit juga dia damage-nya, bro. Oke, kita bakar-bakar. Aduh, anjir, anjir, anjir. Oh, nembak. Nice. Oh, mati gua nih, anjir. Sakit banget dia damage-nya. Oke, terakhir kata Kuri. Aduh, gue jadi kagak sempet nyobain ultinya Ace, guys. Wih, tinggi banget kata Kuri. Ini hero apa villain, guys? Kata Kuri, guys. Buset, tangannya gede banget. Ke sini, loh. Langsung mati, aduh, belum ulti lagi kata Kuri. Winner perfecto, perfecto, anjir, pakai kata Kuri. Oke, gue pengen coba sekali lagi, tapi nggak usah di team play, gue coba one on one, single play, single versus CPU, terus ini deh, si Masmen kayak menarik, kita coba, guys. Terus musuhnya nih Hawkins, gue nggak tahu siapa dia. Temennya ini deh, 3 versus 1 apa sih? Sama deh. Masmin versus Basil Hawkins. Oke, okay, let's go. Nah, Masmin, let's go. Wah, pakai kartu dia, guys. Pakai kartu sama pedang. Eh, buset. Kayak apa itu anjir dia senjatanya? Kayak akar pohon. Oh, mamam. Gue bisa ngebling, boy. Aduh, anjir, anjir. Waduh, sakit banget. Nice. Mamam, gue bisa ngebling-ngebling kayak gini. Aduh, bus. Set. Dia ngapa ada gituannya, anjir? Wah, ada iblisnya dia, guys. Nggak bisa nih. Kita kudu kasih tahu R2 kita nih.
Oke, kita sangsing-sangsing, let's go. Mamam loh. Wah, anjir, dia sakit banget damage-nya. Damage gua nggak masuk, cok. Oke, ulti. Tuh, damage gua nggak masuk, anjir. Mati lagi gua. Mati sama akar pohon, anjir. Oke, sekali lagi deh. Sekali lagi, guys. Gue penasaran juga sama si... Itu mana ya? Akainu katanya bagus, guys. Gue lihat-lihat. Yang ini deh, Akainu Sakazuki. Musuhnya itu katanya Luffy, guys. Katanya Akainu ini villain. Coba deh. Oke, let's go. Akainu Shikazaku. Sakazuki. Lawan Luffy. Oke, let's go. Buset. Tangannya lava, anjir. Buset, buset. Tangannya bisa gede dia. Oke, itu kotaknya tadi ya. Oke, kita coba segitiganya. Aduh. Sabar, cok. Buset. Ini damage kita nggak boleh nyampe lepas, guys. Sebelum dia diserang duluan nih. Oke, sabar lo, Luffy. Lo, gue bantai-bantai lo, anjir. Kita pukul dulu. Buset. Buset, damage-nya lo. Luffy biasa padahal ini. Agak dikasih napas, anjay. Kagak dikasih napas gua sama Luffy. Set deh. Gua kira Luffy biasa, cupu, totonya OP banget, anjir. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu di video kali ini. Kalau kalian suka, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang pengen nyoba gamenya, link downloadnya ada di deskripsi. Kalian tinggal download aja, ukurannya tinggi 300 MB. Ini karakternya cukup banyak, ada Luffy, Chopper sama teman-temannya, ada musuh juga. Pokoknya seru banget. Ini nanti gue pengen mainin lagi karena gue penasaran sama karakter-karakter lainnya, guys. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah nonton di video kali ini. Gue Dupacil pamit and see you next my video. Bye-bye.